Selamat datang di The Official Auto. Nah, di sebelah saya sudah hadir Almas RS Hybrid versi pembaruan dari tahun ini. Seperti apa impresinya? Kita simak bareng-bareng. Bicara soal Almas, Wuling sudah memberikan pembaruan lewat beberapa sektor seperti pada eksterior. Nah, kita bisa lihat ini di bagian eksteriornya dia sudah berubah bagian penampang depannya. Masih menggunakan desain berlian tapi kini lebih dinamis ya. Kita lihat nih. Dan untuk varian hybridnya dia menggunakan sentuhan warna biru di bagian detail-detailnya. Untuk soal sentuhan lainnya, chrome masih digunakan dan ini memberikan kesan yang lebih premium lagi. Untuk area sininya, bagian atasnya ada DRL dengan LED yang tentu saja memberikan kesan yang lebih modern. Untuk area samping, kita bisa melihat ada desain baru dari pelek berukuran 18 inci yang ini menimbulkan kesan yang lebih sporty dan juga membuat kesan lebih tangguh dari SUV ini. Kita bisa lihat. Kemudian ada body cladding serta side molding di bagian samping. Gitu. Untuk pewarnaannya menggunakan two-tone yang lebih premium lagi ya. Dan untuk rumah di spionnya sudah sewarna dengan cat body dan ini sudah menggunakan lampu LED. Nah, bicara bagian belakang dari Almas terbaru ini, kita masih bisa melihat ada spoiler, kemudian ada roof rail serta strip view untuk antena di bagian atasnya. Untuk bagian belakangnya yang berubah, bagi Anda yang mungkin penggemar dari Almas, Anda bisa melihat bahwa sekarang penamaannya, Wuling, ada di bagian belakang ini menggunakan huruf alfabet ya. Lebih menimbulkan kesan yang padat gitu ya, lebih tegas gitu. Dan kita bisa melihat di varian hybrid ini, kita sudah mendapatkan emblem hybrid di sebelah belakang ini. Untuk bagian bawahnya, bumper bawahnya terlihat lebih sporty ya. Dengan sentuhan kromium masih ada di beberapa bagian. Nah, untuk lampu di belakang ini LED dengan sekarang sudah sequential light untuk lampu seinnya. Sekarang seperti apa di bagian belakangnya? Kita bisa melihat. Untuk dimensi di bagian belakang ini masih sama dengan model sebelumnya. Dan seperti pada model sebelumnya pula, untuk ruang yang ditawarkan juga masih serupa, yakni menghadirkan ruang yang cukup lapang untuk keluarga bepergian dengan melipat kursi baris ketiganya. Dan tentu saja dengan kursi baris ketiga membawa penumpangnya pun jadi lebih banyak juga. Nah, sekarang kita akan melihat di bagian dalam perubahan apa yang ditawarkan oleh Wuling pada Almas terbaru ini. Let's go. Nah, sekarang saya ada di bagian dalam dari Almas Hybrid RS terbaru ya. Seperti bisa dilihat, untuk desain tidak ada perubahan, tapi soal detail dia ada sedikit ubahan. Seperti pada bagian dashboard, ini area ini ada soft touch-nya. Kemudian ada detail jahitan berwarna biru ini yang menghadirkan kesan teknologi ramah lingkungan ya dari Wuling. Dan sentuhan ini warna biru juga hadir pada jok yang berbahan kulit dan ini cukup nyaman ya dipegang dan juga dirasakan duduk ini menopang dengan cukup nyaman gitu. Untuk perubahan lainnya, Wuling menawarkan pengaturan tilt juga teleskopik pada varian terbaru ini. Untuk perubahan lainnya, Wuling memberikan ambient light yang membuat perjalanannya menjadi lebih berkesan ya untuk di bagian interiornya ini. Untuk fitur-fitur lainnya masih serupa. Kita bisa melihat ada layar berukuran besar ini dengan sambungan telepon yang bisa menyambungkan aplikasinya dan lain-lain. Dan ini bisa mengatur beragam fungsi kendaraan pada layar ini. Kemudian untuk area konsol tengahnya ini masih serupa dengan yang model lalu. Ada tuas transmisi, kemudian ada electric parking brake dengan tombol yang memudahkan ini di sini. Dan pengaturan penguncian pintu, parkir juga AC bagian belakang. Untuk kesan di bagian baris kedua dan ketiga masih serupa. Wuling menyertakan panoramic roof yang berukuran cukup besar ini yang menghadirkan kesan yang premium pada SUV paling mahalnya ini.
Untuk baris kedua dan ketiga, saya bisa bilang perubahannya tidak banyak, tapi untuk kesan duduknya masih menawarkan ruang yang cukup lapang. Nah, setelah ini kita akan melihat sedikit ubahan dari Wuling RS varian non-hybrid. Apa aja sih ubahannya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, selain perubahan pada Almas RS Hybrid, perubahan juga hadir pada Almas RS yang konvensional ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, tidak ada sentuhan warna biru. Tapi untuk bagian grillnya, bagian depan juga berubah. Meski pakai desain berlian tetap, tapi kini lebih terasa segar ya dengan pembaruan ini. Terus kemudian yang saya suka sih sebenarnya seperti pada bagian hybrid tadi, ada area ini nih, area garis tebal yang menimbulkan kesan yang lebih tegas di pada pembaruan ini. Nah, soal pembaruan lain, yang kita lihat sekarang ini ada warna terbaru yang ditawarkan oleh Wuling pada Almas RS. Yang ini adalah disebut Steel Grey. Kalau Anda bisa mengingat, ini ditawarkan sebelumnya pada Alves. Dan untuk varian yang konvensional ini, pada pelek sekarang sudah ditawarkan yang ukuran 18 inci, yang tentu saja membuat penampilannya lebih sangar lagi, lebih gahar lagi. Nah, soal performa tidak ada perubahan, Wuling masih menawarkan Almas dengan mesin pilihan 2000cc hybrid untuk varian hybrid, dan juga 1500cc turbo untuk varian konvensional ini. Dan tentunya ini jadi memperbanyak pilihan ya untuk konsumen yang menginginkan SUV dengan 3 baris, utamanya dari Wuling. Soal fitur masih sama juga, Almas terkenal dengan SUV yang menawarkan fitur beragam, terutama pada bagian ADAS yang memberikan kenyamanan sepanjang perjalanan. Dan fitur-fitur ini tentunya jadi benchmark untuk produk SUV di kelasnya. Nah, soal harga, untuk Almas RS non-hybrid ini ditawarkan di 430 jutaan. Dan untuk varian hybridnya di angka 470 jutaan. Menurut Wuling sih, dia tidak membedakan harga dengan model sebelumnya, karena ini harganya masih mirip-mirip dengan model yang belum pembaruan. Nah, sekian impresi singkat kita terkait Wuling Almas RS terbaru. Dan terus saksikan informasi terkini seputar otomotif di oto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Dan jangan lupa subscribe untuk di official Oto ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.